cara pembagian bersusun. Pembagian dimulai dari sebelah kiri, satu persatu angka ya. 4 dibagi 6 nggak bisa, maka tuliskan dulu 0 dari hasilnya. Kemudian 0 dikali 6 sama dengan 0, tulis 0 di bawah angka 4. Kemudian 4 kurang 0 sama dengan 4, kemudian turunkan angka 8. 48 bagi 6 sama dengan 8, tuliskan di belakang angka 0. Kemudian 8 kali 6 sama dengan 48. Dikurangi, hasilnya habis, turunkan angka 2. 2 dibagi 6 tidak bisa, maka kita tuliskan 0. Hasilnya kemudian 0 kali 6 sama dengan 0, 2 kali kurangi 0 sama dengan 2, turunkan 4, 24 bagi 6 dapat 4, 4 dikali 6 sama dengan 24, 24 dikurangi 24 sama dengan 0, hasilnya adalah 804. 0 di depan angka tidak ada koma, maka tidak perlu ditulis, jadi hasilnya 804. Berbeda dengan 0 yang diikuti koma, 0,804, maka harus ditulis. Begitu ya, selamat belajar.